Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAT. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak ibu jemaah salat maghrib dan isya, ya Allah muliakan insyaAllah. Kita masih membahas tentang adab kepada malaikat. Di pertemuan terakhir, kita sudah membahas hubungan malaikat dengan kita. Ada hubungan yang mereka wajib kerjakan, ada yang hubungan berdasarkan kasih sayang. Itu semua menunjukkan malaikat itu ada dan berhubungan dengan kehidupan manusia. Malam ini kita masuk bagaimana beradab dengan malaikat setelah kita tahu bahwa mereka punya hubungan-hubungan khusus dengan manusia. Otomatis malaikat ini ada di sekitaran kita, maka kita pun dituntut untuk beradab dengan malaikat. Walaupun kita tidak melihatnya, tapi malaikat melihat kita. Adab yang pertama, yaitu mahabbatuhum. Cintailah atau tanamkan rasa cinta kepada malaikat. Kenapa kita harus menanamkan cinta kepada malaikat walaupun kita tidak melihatnya? Karena malaikat mencintai kita. Fal malaikatu tuhibbul mu'min. Malaikat itu mencintai orang beriman. Mereka membangga-banggakan. Mereka gembira hidup bersama orang yang beriman. Sering sekali mereka menyebut-nyebut nama kita di hadapan Allah. Ketika mereka menghadap Allah setelah meninggalkan kita dengan amalan, dan mereka sering sekali mendoakan kita. Jadi mereka ini kalau bukan mencintai hamba yang beriman, maka tidak mungkin mereka memuji-muji, menyebut-nyebut, membangga-banggakan kita di hadapan Allah. Walaupun Allah tahu apa yang terjadi pada hamba. Ini menunjukkan hubungan makhluk dengan makhluk. Ini sesama makhluk Allah. Namun kita belum waktunya untuk melihat malaikat. Hanya orang-orang yang diizinkan Allah bisa melihatnya. Dan di antara orang-orang yang diizinkan Allah adalah para nabi. Diizinkan untuk melihat malaikat. Dan sebagai bukti bahwa mereka mencintai kita, sehingga kita harus membalas cinta mereka. Salah satu ayat Ar-Ra'du ayat 23-24. Setelah Allah menyebutkan bahwa surga itu nanti, jannatin yadkhulunaha, surga itu nanti dimasuki oleh orang-orang yang beriman bersama dengan ayah-ayah mereka, anak-anak mereka. Jadi nanti
Nanti kita berkumpul kembali bersama mereka, bersama orang-orang yang kita cintai di surga Allah. Nah, ketika kita sedang bersenang-senang di dalam surga, yang melayani kita adalah malaikat, dan saking mereka gembira dengan kehadiran kita, Allah mengatakan dalam ayat yang ke-24, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat itu masuk ke dalam surga-surga yang di mana orang-orang mukmin tinggal di dalamnya dari semua pintu-pintu. Jadi mereka ini standby di semua pintu surga. Mereka berbolak-balik masuk ke dalam surga untuk apa? Melayani kita. Dan mereka gembira melayani kita. Sangat-sangat gembira. Maka keluarlah kalimat malaikat, salamun alaikum bima sabartum. Selamatlah. Selamat, kata malaikat. Selamatlah kalian di atas apa yang kalian sabarkan selama di dunia. Jadi maksud malaikat, dia memberi ucapan selamat saking gembiranya. Dia mengatakan, memuji-muji kita, selamat atas semua penderitaan yang kalian tahan-tahan di atas dunia, di atas semua ujian yang kalian sabar di atas dunia. Selamat, kalian menang. Itu pembicaraan malaikat dengan penduduk surga. Lalu malaikat menyambung, fani'ma uqba. Allah menyambung, fani'ma uqbaddar. Itulah sebaik-baiknya balasan atau tempat balasan Allah SWT. Jadi mereka ini benar-benar menunggu-nunggu, mendorong, mengajak agar manusia masuk surga. Dalam hadis, salah satu hadis disebutkan disebutkan ketika kita keluar dari rumah, ada dua bendera yang menunggu di depan rumah kita, yaitu rayatun biyadil malak wa rayatun biyadi syaitan. Ketika kita keluar dari rumah, ada dua bendera menunggu di depan rumah. Satu bendera dipegang oleh malaikat dan satu bendera dipegang oleh syaitan. Kalau kita keluar dari rumah berniat berbuat baik, kalau kita keluar dari rumah berniat berbuat baik, menuju ke masjid, menziarahi orang sakit, silaturahim, maka malaikat mengibarkan benderanya dan mengikuti semua langkah kita sambil mendoakan kita sepanjang jalan. Jadi saking sukanya malaikat, malaikat tahu ni, mau ke mana ni orang? Mau mengunjungi orang sakit atau silaturahim, pulang ke Medan, ke bandar, pulang untuk mengunjungi orang tua. Mulai dari Lut Smawi, pulang balik sampai ke Lut Smawi lagi, itu di dalam doa malaikat. Saking senangnya malaikat kepada orang yang berbuat baik. Mereka mencintai kita. Tapi kalau orang ingin berbuat jahat, yang terangkat adalah bendera syaitan, kata Rasulullah. Maka syaitan mendorongnya, melindunginya untuk tetap agar tidak menggagalkan perbuatan maksiat itu. Jadi diberi semangat oleh syaitan untuk melakukan maksiat. Jadi bendera syaitan terangkat untuk melindungi orang yang berbuat maksiat. Makanya, kenapa orang yang berbuat maksiat tidak ada rasa takut kepada hantu, kuntilanak, pocong, doktor ngesot, macam-macam? Enggak ada itu dalam pikiran. Pencuri jam 3 malam, Pak, muik-wik dalam kampung, enggak ada rasa takut sedikit pun. Kita suara air hidup sendiri saja, padahal kran bocor, ia takutnya minta ampun. Pencuri tidak ada cerita. Kenapa? Malaikat, syaitan membantunya, melindunginya, memberi semangat
Kata syaitan, tidak mengapa, kita sama-sama syaitan, lanjut saja. Makanya begitu kejadiannya. Nah, malaikat, masya Allah, begitu keluar dari rumah sampai ke rumah sakit, 70,000 malaikat yusalluna alaihi, 70,000 malaikat mendoakan orang yang menziarahi orang sakit. Bayangkan 70,000, bukan 7 malaikat, bukan 70, bukan 700, bukan 7,000, 70,000. Saking sukanya malaikat kepada mukmin yang melakukan kebaikan. Ini tanda cinta mereka. Ini mereka mencintai kita. Makanya kita pun disuruh mencintainya. Dalam salah satu hadis dari Abu Rifa' bin Rafi' Az-Zuraqi, qal, kunna yawman nusalli wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari kami sedang salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma rafa'a ra'sahu min ar-raq'ah, ketika Rasulullah mengangkat kepalanya dari rukuk. Ya, tidak maksudnya. Qal, Rasulullah berkata, sami Allahu liman hamidah. Qala rajulun wara'ahu, rupanya ada seorang sahabat berada di belakang Nabi. Ketika Nabi mengucapkan sami Allahu liman hamidah, dia menjawab, Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Itu doa yang keluar dari mulut salah seorang sahabat yang solat di belakang Nabi. Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Wahai Tuhan kami, kepadamulah segala puji-pujian, hamdan kathiran, puji-pujian yang banyak, mubarakan, yang diberkahi, tayyiban, yang baik, fi, di dalam semua perkara itu. Falamma insarafa, ketika Nabi sudah selesai salat, qan, Rasulullah selesai salat, membalikkan tubuhnya lalu bertanya kepada sahabat-sahabat yang salat di belakangnya, manil mutakallim, tadi siapa? Siapa yang tadi suara besar mengucapkan Rabbana walakal hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi? Qala, laki-laki tadi menjawab, ana, aku ya Rasulullah. Qal, Rasulullah berkata, Rasulullah berkata, ra'aitu bid'atan wa salasina malakan yabtadiruna ayyuhum yaktubuha awal. Kulihat, kata Rasulullah, 30 lebih malaikat. Malaikat berjumlah 30 lebih. Jadi Rasulullah tidak menghitung dengan pasti, tapi beliau menduga 30 lebih malaikat mengangkat doamu ke langit, berlomba-lomba untuk menaikkannya ke hadapan Allah. Makanya ini doa bukan dari lisan Nabi, tapi direkomendasi oleh Nabi. Sama seperti doa iftitah, Allahu Akbaru Kabira walhamdulillahi kathira. Itu bukan redaksi Nabi, itu redaksi sahabat. Tapi Nabi menyetujui dan merekomendasi doa tersebut. Jadi ini membuktikan bahawa ada ajaran-ajaran dari syariat yang sifatnya sunnah, berawal dari penemuan-penemuan atau kejutan-kejutan dari sahabat, tetapi ujungnya tetap disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini apa yang mau dikasih tahu di sini, masya Allah, hanya dengan mendengarkan kalimat hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi, 30 lebih malaikat berlomba-lomba menaikkan doa itu ke langit. Senangnya mereka, gembiranya mereka, ada seorang mukmin memuji Allah dengan pujian-pujian yang melambung ke hadapan Allah. Padahal Allah tidak butuh pujian kita. Allah tidak butuh pujian kita. Dipuji Allah tidak naik derajatnya karena memang sudah tinggi. Direndahkan pun Allah tidak akan jatuh dari derajatnya yang tinggi.
Allah tidak perlu pujian kita. Tapi kenapa kita disuruh puji-puji Allah? Itu disuruh puji-puji Allah bukan untuk menyenangkan Allah, tapi untuk membuat diri kita tahu siapa Tuhan kita dan siapa kita. Tuhan kita Allah dan kita hamba. Hamba tugasnya taat. Dengan memuji Allah, seakan-akan kita ingin mengatakan kepada Allah, ya Allah, kami mengakui diri kami hamba. Kami hambamu, ya Allah. Kami serahkan diri kami kepadamu, ya Allah. Engkaulah yang maha, yang maha, yang maha. Nah, di situ sudah cukup bagi Allah untuk memilihkan tempat yang terbaik untuk kita. Jadi, jangan mengira Allah butuh pujian. Tidak. Allah cuma butuh pengakuan kita hamba dirinya Allah. Cukup bagi kita untuk masuk surga. Baik, ini yang pertama tentang adab yang pertama, tanamkan rasa cinta pada malaikat. Makanya kadang-kadang orang kalau sudah imannya masuk pada yang gaib, semua amalnya dia merasa ada malaikat di samping. Kalau Nabi bisa melihat, makanya Nabi berbicara dengan Jibril, malaikat gunung turun ketika Nabi diusir dari kota Taif, dilempar batu. Malaikat gunung, penjaga gunung turun menjumpai Nabi untuk minta izin agar dihancurkan kota Taif. Jadi malaikat kalau dengan Nabi langsung, kita ini malaikat mendoakan, cuma kita tidak dengar. Dan sengaja Allah tidak memperdengarkan agar kita jangan beribadah karena itu. Jadi ini ujian iman. Baik, itu yang pertama, tanamkan cinta pada malaikat. Adab kedua kita kepada malaikat iaitu al-bu'du an idza'ihim. Hendaknya kita menjauhkan diri dari perkara yang menyakiti malaikat. Kalau ingin berbaik-baik dengan malaikat, jauhkan diri dari perkara yang menyakiti malaikat. Mana di antara contohnya? Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man akala min hadhihi al-baqlah, al-basal, al-basad, wath-thum wal-quras, fala yaqrabanna masjidana." فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. Kata Rasulullah, barang siapa yang memakan hazihil baqlah, iaitu kelompok sayur-sayuran, kata Rasulullah, yang memakan sayur-sayuran ini, lalu beliau menyebut al-basal, bawang merah, wath-thum, bawang putih, wal-quras, ini jenis bawang juga, quras ini bawangnya besar tapi bukan bombay. Kalau di Arab itu kami tahu bentuknya quras. Dia besar-besar tapi satu jenis dengan bawang. Apa kata Rasulullah? Fala yaqrabanna masjidana. Yang makan benda-benda ini atau sayuran ini, jangan dekat-dekat dengan masjid kami. Maksudnya bawang mentah. Dalam syarah-syarah hadis disebutkan yang dimaksud bawang mentah. Habis makan bawang, tidak sikat gigi, masuk masjid. Dia baca Al-Fatihah, yang lain tidak bisa baca. Gara-gara dia buka mulut, bau bawang, bawang putih. Baru makan bawang sebelum masjid. Dia baca doa, dia baca bacaan salat. Yang lain berharap-harap supaya dia cepat menyingkir dari masjid. Dan ternyata yang tersakiti bukan hanya orang-orang yang berada di dalam saf yang berdekatan dengannya. Fa innal malaikah tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam. Malaikat pun tersakiti dengan bau bawang itu sebagaimana tersakitinya anak Adam. Nah, di sini ingin disebutkan oleh Rasulullah, malaikat tidak suka. Malaikat benci kepada orang yang melakukan perbuatan makruh yang menyebabkan bau mulut lalu dibawa ke dalam salat. Makanya solusinya adalah sikat gigi bagi yang makan ini. Sebenarnya ini kalimat bawang ni, itu karena di masa Nabi sampai sekarang, orang Arab itu kalau makan
Itu bawangnya bawang mentah. Jadi ayam goreng, ayam panggang di tangan kanan, bawang itu di samping itu. Jadi mereka makannya bawang, daun bawang, tomat. Ya, pokoknya ada daunan itu makan pendamping daripada ayam. Bukan dibuat acar pun. Kalau kita bawang-bawang itu kan dibuat acar. Artinya sudah lumayan hilang sari patinya. Kalau digoreng, bawang goreng kemudian di dalam masakan, itu bukan bawang itu yang dimaksud. Karena itu sudah hilang baunya. Tapi bawang mentah. Jadi orang Arab dulu, dari dulu begitu cara makannya. Sampai sekarang. Di semua Arab. Makanya Nabi memperingatkan ini bukan bermakna barang ini saja. Tapi kiasan ini kepada semua makanan yang menyebabkan bau mulut, sama hukumnya, menyakiti malaikat. Termasuk merokok. Sebelum masuk masjid, habis azan, duduk di luar, merokok. Waktu iqamah masuk. Kan kita sering lihat pekatan seperti ini di masjid-masjid yang kurang taat pada nabinya. Merokok tu, duduk di sepanjang rantai teras masjid, duduk merokok. Nanti begitu qamat, baru mereka saling mengatakan ke qamat, qamat, qamat katanya. Langsung masuk. Ini salah apa betul? Baik. Bapak ibu, kalau kita buka kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, kitab terbesar dalam fikih, karangan terbesar dalam sejarah tentang fikih, itu ketika buka bab tentang tadkhin, tentang merokok, ketika dibicarakan masalah rokok, dibicarakan di situ oleh para ulama, dibicarakan di situ. Kalau di luar masjid masih ada khilaf, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Nah, di Indonesia masih makruh. Bagaimana mau mengharamkan yang membuat keputusan merokok? Tapi banyak ulama-ulama mengatakan haram. Sebahagian besar negara-negara Arab mengatakan haram. Itu bicara khilaf. Kalau di luar masjid, arti di luar masjid, di luar sana ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Begitu kita buka halaman berikutnya, halaman-halaman berikutnya, begitu masuk tentang hukum at-tadkhin fil masjid, merokok dalam masjid, sepakat semua mengatakan haram. Sepakat. Jadi kalau ada yang membantah, mengatakan pak kitab, cipedah kitab yang pegah rukuk harum dalam masjid, bapak hubungi saya bawakan kitabnya. Jadi jangan mengira tidak ada pandangan bahawa dalam masjid itu haram, sehingga dia menasah-menasah. Bukan rokok saja, asbak-asbak di dalam semuanya. Waktu mengaji itu, mulai dari tempat di depan gurunya sampai sepanjang dinding, nyan mandu merukuk padu, Pak. Merukuk. Mengasap, menasah. Padahal haram. Tidak ada satu pun yang mengatakan makruh ketika bicara tentang merokok dalam masjid. Kemana dalilnya? Kiasannya ke sini. Semua ulama mengambil kiasan ke sini. Kalau bawang saja makanan yang baik sebenarnya, bisa mengganggu orang dalam masjid, lalu Nabi menyuruh untuk jangan masuk masjid. Kalau itu saja dilarang Nabi, apalagi benda yang bernama rokok. Jadi hari ini orang anggap remeh, menganggap remeh urusan ini, seakan-akan merokok di masjid itu biasa. Bahkan kadang-kadang ketika ditanya, ini ketika sedang mengaji merokok, mengaji yang kasih pengajian merokok, merokok. Ketika ditanya apakah dia merokok, dia mengatakan kalau enggak merokok enggak ngecas. Ana icah boleh enggak ngecas kepala ni. Enggak pas. Ada yang lebih parah lagi tu, waktu masih lumayan jawabannya. Ada yang pernah ditanya ditanya oleh salah seorang jemaah di salah satu masjid, tanya jemaah bahawa kami mendengar rokok itu begini-begini. Bukan dijawabnya, Pak, tapi ditarik lebih dalam lagi. Dipuak lebih dalam lagi, Pak. Begitu ditanya sama jemaahnya, dia tarik lebih dalam lagi, lalu dia mengatakan, "Dong merokok, pakai man,
Jadi dia ingin mengatakan perbuatan dia itu menghalalkan semua syariat. Begitulah orang meremehkan urusan itu. Nah, malaikat paling benci kepada orang yang bau mulut lalu berada dalam masjid. Kalau masalah di luar masjid, itu memang lebih baik mulut dijaga kalau bicara dengan orang. Cuma tidak sehebat menjaga ketika di dalam masjid. Dan saya belum pernah dapat seorang isteri yang mengatakan, "Ustaz, saya beruntung kali dapat suami merokok." Belum pernah saya dengar isteri mengatakan itu. "Alhamdulillah Ustaz, suami saya merokok, alhamdulillah, senang sekali saya. Memang itu cita-cita saya dari dulu. Saya cukup senang, enggak ada." Semua curhat, "Kok luar, kok ngilak kok ke? Saya jijik kali lihat suami saya. Merokok dia Ustaz. Saya kek kahwin dengan asbab rokok." Rupanya ibu kurang beruntung. Kahwin dengan asbab rokok. Nah, jadi Bapak Ibu melaka Allah, malaikat benci, tidak suka. Maka kita kalau mau beradab dengan malaikat, jangan buat malaikat benci kepada kita. Termasuklah yang membuat malaikat tersakiti, benci kepada kita ketika kita meludah di dalam solat kita ke kanan. Jadi begini dulu, ni perlu diklarifikasi. Ada hadis Nabi begini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza qama ahadukum ila as-salat fala yabsub amamahu." Kalau salah seorang di antara kalian sedang mendirikan salat lalu ingin meludah, maksud meludah di situ bukan ludahnya ada makanan sisa, dia ingin ludah, jangan meludah ke depan, kata Rasulullah. "Fa inna ma yunaji Allah ma dama fi musallahu." Karena Allah tempat dia bermunajat selama dia berada di atas, berada di dalam musallanya, di atas, di dalam masjidnya. Maksudnya jangan ludah ke depan, Allah sedang memperhatikanmu. "Wala an yaminih," jangan meludah ke kanan. "Fa inna an yaminihi malakan," karena di samping kananmu ada malaikat, kata Rasulullah. Jadi ke mana juga meludah, "Waliya besuk an yasarihi," tapi meludahlah ke kiri, "au tahta qadamihi fayudaffinuha," meludahlah ke kiri atau ke bawah tapak kakinya lalu dia tanam. Ini maksudnya adalah dulu di masa Nabi, karena lantai pasir kerikil, jadi maksudnya disuruh ludah ke kiri, nanti tinggal pasirnya dinaikkan ke atas ludah, disuruh tanam. Sekarang bukan bermakna meludah ke kiri lalu disuruh tanam di bawah bermadani, tidak. Ini pertama yang harus diketahui dulu. Hadis ini bicara kalau salat di luar masjid. Ini bicara hadis ini kalau salat di luar masjid. Salat sunnah, lalu kita ada tinggal sesuatu, kan? Tinggal sesuatu dalam mulut, keluar waktu salat tahajud, keluar. Makanan bekas buka puasa tadi, ya, satu butir kelapa dari bohrorum, bau becerot, tinggal keluarnya waktu salat tahajud. Di dalam rumah, itu yang dimaksud oleh hadis ini. Jangan meludah ke depan, jangan meludah ke kanan, malaikat di kanan tersakiti. Berarti Rasulullah ingin mengatakan ketika kita meludah puh ke kanan, itu malaikat, walaupun secara gaib, secara zahir kita tembus itu makanan ke bawah, tapi sebenarnya malaikat kena tersakiti. Rasulullah bisa melihat, makanya Rasulullah memberitahu. Jadi meludahnya ke mana? Ke kiri. Puh, ke kiri begitu. Atau seandainya di kiri mungkin ada anak kita, salat bersama kita, atau mungkin ada yang tidur di samping. Ada hadis sahih yang menyebutkan disuruh meludah ke baju. Suruh meludah ke baju. Jadi, puh, begitu Pak. Ini kan ada kelapa nanti di sini. Itu cara meludah. Jadi kalau ada orang di samping, tinggal geser saja ke baju orang samping, pindah tu kelapa ke baju orang samping. Nah, kita dapat dosa lagi menyakiti orang samping. Ini hadis bicara kalau salat bukan berjamaah dalam masjid. Tapi begitu salat di dalam masjid, sepakat semua mengatakan haram. Meludah ke kanan haram, meludah ke depan haram, meludah ke kiri pun haram. Kalau salat di dalam masjid. Apalagi sedang salat bersaf. Coba kalau meludah ke kiri.
Ni orang samping kiri ni, puh, kita ludah. Tunggu, tidak lama setelah itu, beberapa detik, kalau enggak kena tingkai dia, itu bisa kena tumbuk langsung, atau diludah balik sama dia. Ribut sedang salat. Oh, rupanya sedang salat sunnah rawatib, enggak ada orang, tetap enggak boleh. Kenapa? Mengotori masjid. Jadi solusinya bagaimana? Dua. Ada dua solusi dalam masalah ini. Yang pertama, silakan simpan. Butiran kelapa itu simpan. Cari gudang-gudang yang masih kosong, kan banyak. Umur 60 tahun banyak yang sudah kosong-kosong gudang ini. Simpan. Nanti keluarkan setelah salat. Solusi kedua, seperti tadi disebutkan dalam hadis Nabi, meludah ke baju. Atau kalau ada kantong, buka kantong, puh. Yang jangan melakukan gerakan melebihi 3 kali berturut-turut. Jangan lakukan gerakan 3 kali berturut-turut. Dibolehkan. Ya, meludah ke dalam kantong. Atau meludah ke tangan, puh. Lalu masuk kantong. Boleh. Nah, malaikat ternyata tersakiti dengan bekasan ludah kita. Maka jangan lakukan itu. Ya, kalau kita beradab kepada malaikat, jangan lakukan itu. Nah, ini di antara adab kepada malaikat. Saya habiskan malam ini biar kita masuk ke adab kepada Nabi di bulan yang akan datang. Terakhir, Pak, singkat saja. Adab yang berikutnya adalah al-bu'du 'anil dzunub wal ma'asi. Jangan buat malaikat benci kepada kita dengan melakukan maksiat. Karena malaikat tidak suka bersama orang yang maksiat. Hadis-hadisnya. Hadis yang pertama, ini semua sahih hadis ini, saya tidak sebutkan lagi karena waktu padat. Hadis yang pertama, Rasulullah berkata, "La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah." Malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang ada anjing dan ada patung atau lukisan. Berarti malaikat tidak suka kepada orang yang tidak beradab. Salah satunya apa orang tidak beradab? Dia pelihara anjing. Lalu dia dalam rumahnya ada patung atau lukisan. Lukisan makhluk hidup. Itu orang yang mengobarkan permusuhan dengan malaikat. Malaikat mana yang tidak mau masuk? Malaikat rahmah. Imam Nawawi Ibnu Hajar sepakat mengatakan yang tidak mau masuk malaikat rahmah. Malaikat pencatat keburukan dan kebaikan tetap ada di samping kanan kiri. Ada. Hadis yang lain. Rasulullah berkata, "La tashabul malaikata rufqata fiha kalbun wala jarash." Malaikat tidak mau berteman. Tidak mau berteman, tidak mau menemani rombongan perjalanan yang membawa anjing sekaligus lonceng di leher-leher binatang tunggangannya. Malaikat tidak mau menemani orang yang melakukan perjalanan selama dalam perjalanan itu ada anjing. Itu enggak ada perlindungan dan tidak ada keberkahan dari Allah. Malaikat enggak mau dekat selama ada anjing bersama rombongan itu dan ada jarash. Jadi di leher-leher binatang itu ada lonceng-lonceng. Itu memasang lonceng, Pak. Ini hadis riwayat Muslim. Kita buka syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi menjelaskan yang dimaksud di situ adalah semua binatang makruh untuk dipasang lonceng yang bentuknya lonceng. Pertama, kemakruhannya karena itu mazamir syaitan. Lonceng itu termasuk suara-suara syaitan. Yang kedua, maksudnya kata Imam Nawawi, lonceng itu bahagian dari suara gereja. Maka tidak disukai walaupun pada leher binatang. Jadi taruh yang bukan bentuk lonceng. Kalau ingin nanda-nandai binatang, taruh yang bukan bentuk lonceng gereja. Kita kan malah main-main model lonceng gereja. Dan ini hadisnya jelas. Malaikat tidak mau berada di kolongan atau di tempat orang safar yang ada anjing dan lonceng. Baik, nanti kita sambung sedikit lagi cuma hadis-hadis tentang keburukan yang membuat malaikat tidak mau bersama kita. Kita sambung insyaAllah di pertemuan yang akan datang. Semoga yang hadir Allah telah catatkan pahala dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.